Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Penyanyi bervokal tinggi Black Hanifa mendedahkan bahawa dia terpaksa berehat daripada kerjaya nyanyiannya sebelum ini akibat sakit yang dialami. Ketika ditemui, Black atau nama sebenarnya Hanifa Muhammad Hanafia memaklumkan dia mengalami masalah di bahagian anak tekak dan dinasihatkan oleh pakar perubatan untuk melakukan pembedahan. Saya baru saja selesai buat pembedahan, ramai yang tak tahu. Saya baru boleh menyanyi. Sebelum ini setahun saya tak boleh menyanyi dan tak boleh bercakap dengan baik disebabkan masalah yang berada di anak tekak. Saya terpaksa buat pembedahan. Selepas itu selama 3 bulan saya tak dapat menyanyi. Ia adalah ketumbuhan yang berada di anak tekak dan menurut doktor, kebanyakan penyanyi yang bersuara tinggi bergenre rock, pensyarah guru dan mereka yang banyak bercakap akan mudah terkena masalah ini. Ianya tak sakit tapi saya sukar untuk bercakap. Bila bercakap suara saya akan putus-putus dan saya langsung tak boleh menyanyi hingga menyebabkan saya berasa sangat sedih, katanya. Saya betul-betul sedar tentang penyakit ini 4 bulan lepas selepas buat pemeriksaan bersama doktor dan pakar. Pelantun lagu Sofia Jane itu berkata sebelum mengetahui tentang penyakit tersebut, dia pernah terfikir bahwa sakit yang dialami berkemungkinan berpunca daripada perbuatan syirik dan telah pun mendapatkan rawatan alternatif. Saya rasa ibarat mati hidup semula. Saya ingat mula-mula saya kena sihir dan ada pergi mendapatkan rawatan tradisional tapi tak ada apa-apa. Bila berjumpa dengan guru vokal saya, mereka cadangkan untuk mendapatkan rawatan. Saya rasa disihir sebab saya tak ada rasa sakit tekak tapi saya tak boleh bercakap dengan baik dan tak boleh menyanyi langsung. Itu menyebabkan saya risau. Difahamkan sakit yang dialami oleh penyanyi berusia 37 tahun itu adalah berpunca daripada masalah gastrik dan yang sangat teruk.